قدري الخير من قضائه والشر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وانفعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بمدده وأفاض علينا من بركاته ونفعته وأسراره وأنواره بالدهر آمين. قال: ومن آداب الصائم، dan ialah di antara beberapa adabnya orang yang berpuasa. عند إفطاره، ketika berbukanya صائم. ومن آداب الصائم، dan ialah di antara beberapa adabnya orang berpuasa. عند إفطاره، ketika berbukanya صائم. بالمائي، dengan air. Amin adab shaim, ialah di antara beberapa adabnya orang yang berpuasa. Inda iftarihi, ketika berbukanya shaim, berbuka bil ma'i, dengan air. Apa? Allah yamujjahu, itu pakai fathah ya, jimnya fathah. Allah yamujjahu, adapun harus tidak memuntahkan siapa shaimhu kepada emak. Allah yamujjahu, adapun harus tidak memuntahkan siapa shaimhu kepada emak. Allah yang menjauh, adapun harus tidak memuntahkan siapa sahimu kepada emak. Tidak memuntahkan air yang sudah ada di mulutnya. Jadi tidak, ketika berbuka dengan air itu, air yang kita minum itu jangan sekadar dijadikan kumur-kumur, tapi ditelan. Allah yang menjauh, adapun harus tidak memuntahkan siapa sahimu kepada emak. Kita wada'ahu, apabila meletakkan siapa sahim. Jika Allah apabila meletakkan siapa sahimhu kepada emak, fihi, di dalam mulutnya sahim. Jika Allah apabila meletakkan siapa sahimhu kepada emak, fihi, di dalam mulutnya sahim. Kan sudah di, kalau berbuka, ketika berbuka menggunakan air, air pertama yang digunakan berbuka itu jangan sekadar digunakan sebagai air kumur-kumur. Tapi balia betali aku, akan tetapi menelan siapa sahimu kepada emak. Balia betali aku, akan tetapi menelan siapa sahimu kepada emak. Balia betali aku, akan tetapi menelan siapa sahimu kepada emak. Apa niatnya, tujuannya apa? Li'allah yadhaba, supaya tidak hilang. Li'allah yadhaba, supaya tidak hilang apa emak. Pergi maksudnya. Mana maksudnya pergi, maksudnya hilang. Apa mak bi khulufi famihi, dengan membawa serta bau mulutnya saim. Ya Allah yadhhab, supaya tidak pergi apa mak, supaya tidak hilang apa mak bi khulufi famihi, dengan membawa serta bau mulutnya saim. Kenapa? Karena bau mulutnya orang puasa itu indallah atyabu minal misk. La khulufu fami saim indallahi atyabu minal misk.
bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih harum daripada bau misik minyak kasturi. Karena itu, supaya sesuatu yang di sisi Allah itu lebih wangi dari kasturi itu masuk dalam tubuh kita, maka ketika kita minum air pertama kali itu ditelan sekalian, jadi biar masuknya tidak, biar bau mulutnya itu terbawa masuk ke dalam tubuh kita, barokah, supaya tidak terbuang sesuatu yang disukai oleh Allah, supaya tidak terbuang, supaya masuk ke dalam tubuh kita. Waisanu dan disunahkan apa ghuslun, mandi. Waisanu dan disunahkan ghuslun apa mandi, anahwi janabatin, karena sesamanya junub. Anahwi janabatin, karena sesamanya junub, artinya kalau sedang bulan Ramadan puasa, itu disunahkan untuk mandi junub, mandi wajib, kapan? Qabla fajrin, sebelum fajar, sebelum masuk waktu puasa itu, misalnya malam hari seorang suami istri junub misalnya. Nah, sebelum masuk waktu subuh itu kalau bisa sudah selesai dulu mandinya, supaya apa tujuannya? Li'alla yasila supaya tidak sampai al-ma'u apa air. Li'alla yasila supaya tidak sampai al-ma'u apa air. Sampai ila batini nahwi udhunihi, pada bagian dalam seumpama telinganya Sa'im. Li'alla yasila supaya tidak sampai al-ma'u apa air ila batini nahwi udhunihi, pada bagian dalam seumpama telinganya Sa'im. Artinya supaya ketika kenapa disuruh mandi sebelum subuh, supaya mandinya itu bisa total ya, supaya lipatan-lipatan telinga kan ketika mandi wajib itu kan wajib membasuh semua bagian tubuh termasuk lipatan-lipatan yang ada di telinga, yang ada di seluruh tubuh pokoknya. Nah, untuk menghindari potensi terlanjur masuknya air ke dalam telinga, ke dalam hidung dan seterusnya itu, maka kita dianjurkan untuk menyelesaikan mandi wajib itu sebelum masuk subuh. Auduburihi, atau supaya air itu tidak sampai ke bagian dalam duburihi, kemaluan belakangnya orang. Soib. Auduburihi atau bagian dalam kemaluan belakangnya orang. Idzak tasala, apabila mandi siapa orang. Idzak tasala, apabila mandi siapa orang. Ba'dal fajri, sesudah fajar. Jadi untuk meminimalkan, untuk mengurangi, untuk meniadakan sama sekali bahkan potensi terlanjurnya air masuk ke dalam bagian dalam tubuh kita yang apabila disengaja itu membatalkan, maka kita dianjurkan menyelesaikan kewajiban untuk mandi itu sebelum masuk waktu subuh. Kalau sebelum subuh kan nggak masalah, mau apa, mau di bagaimanapun saja tidak akan batal puasa karena memang belum puasa. Sudah. Kalau ta'arud dan andaikan bertentangan. Kalau ta'arud dan andaikan bertentangan apa? Karahatu masjid tibi. Apa kemakruhan menggunakan wangi-wangian? Kalau ta'arud dan andaikan bertentangan, karahatu masjid tibi, apa kemakruhan menyentuh, maksudnya menggunakan wangi-wangian lusa'imi, dan disuami bagi orang puasa. Jadi orang berpuasa itu kan tidak dianjurkan untuk menggunakan wangi-wangian ketika sedang berpuasa, kalau malam hari tidak. Tapi ketika sedang berpuasa itu tidak dianjurkan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak dianjurkan untuk menggunakan wangi-wangian. Kenapa? Karena ketika seseorang itu berpuasa, dia menghambakan diri, menampakkan kehambaan dirinya di hadapan Allah, yang itu tidak cocok, nggak pantas kalau dibarengi dengan menggunakan wangi-wangian, karena menggunakan wangi-wangian itu termasuk tarafuk, termasuk bermewah-mewah ya,
Kemudian waradud thibi, dan bertentangan apabila antara kemakruhan itu bertentangan dengan apa? Waradud thibi, dan menolak wangi-wangian. Menolak pemberian parfum itu, menolak pemberian wangi-wangian itu juga makruh. Jadi di sini ada dua makruh, ada dua kemakruhan yang bertentangan. Yang pertama, kemakruhan untuk menggunakan wangi-wangian bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, kemakruhan untuk menolak pemberian parfum. Yang mana yang dimenangkan? Jadi kalau kita sedang berpuasa, kemudian ada orang yang menawari parfum, bukan menawari memberi sebotol parfum, ya, tapi ditawari untuk disemprotkan pada kita, itu kan bertentangan. Kita dimakruhkan untuk menolak pemberian parfum. Yang kedua, kita dimakruhkan untuk menggunakan parfum ketika sedang berpuasa. Yang mana yang lebih utama dilakukan? Fajtinabul masyi, maka adapun menjauhi menggunakan parfum, artinya ya terpaksa harus menolak, terpaksa harus melakukan kemakruhan yang itu. Fajtinabul masyi, maka adapun menjauhi menggunakan wangi-wangian, aula ialah lebih utama. Fajtinabul masyi, maka adapun menjauhi menggunakan wangi-wangian, aula ialah lebih utama. Walaupun itu berkonsekuensi melakukan kemakruhan yang lain, yaitu apa? Menolak pemberian parfum. Itu artinya kalau di luar, kalau tidak dalam kondisi puasa, ada yang menawari untuk menyemprotkan parfum pada kita, itu makruh untuk ditolak, jangan ditolak. Nah, kenapa lebih utama untuk menolak parfum? Li'anna karahatahu, karena sesungguhnya kemakruhannya masyutib. Li'anna karahatahu, karena sesungguhnya kemakruhan menggunakan parfum ketika sedang puasa. Li'anna karahatahu, karena sesungguhnya kemakruhan menggunakan parfum ketika sedang puasa. Tu'addi ialah menyebabkan. Tu'addi ialah menyebabkan apa karoha, atau berkonsekuensi apa karoha. Tu'addi ialah menyebabkan atau berkonsekuensi apa karoha. Menyebabkan ila nuqsanil ibadah, pada berkurangnya nilai ibadah, yaitu nilai puasa yang sedang dilakukan. Tu'addi ialah mendatangkan atau berkonsekuensi apa karoha. Ila nuqsanil ibadah, pada berkurangnya nilai ibadah. Jadi kan karena dengan kita berparfum itu kita apa ya, lebih enjoy mungkin atau bagaimana, sehingga puasa yang mestinya menyadarkan kita terhadap status kehambaan kita itu berpotensi akan berkurang nilai kehambaannya karena kita pakai parfum. Itulah kenapa kemudian kita diajarkan untuk tidak pakai parfum ketika sedang berpuasa. Tidak haram tapi makruh. Oke, sudah selanjutnya. Pamin sunanihi, dan ialah diantara beberapa sunahnya puasa. Pamin sunanihi, dan ialah diantara sunahnya puasa. Taftiru sha'imin, adapun memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa. Pamin sunanihi, dan ialah diantara beberapa sunahnya shaum, puasa. Taftiru sha'imin, adapun memberi buka kepada orang yang berpuasa. Taftiru sha'imin, adapun memberi buka pada orang yang berpuasa. Taftiru sha'imin, adapun memberi buka pada orang yang sedang berpuasa. Faqad dzakara, maka sungguh telah menyebutkan sahabat Ibnu Abdus Salam, Imam Izzuddin bin Abdus Salam, beliau berkata, man, adapun siapa saja, faktora, mana adapun siapa saja faktor ialah memberi buka siapa mansit sitatan kepada 6 wasalatina, dan 30 siapapun yang memberi buka kepada 36 yauman, dalam satu hari. Jadi memberi makan kepada 36 orang wahia, dan ternyata bukan yauman tapi shaiman, ya. Manfaat farsit tatan wasalasina shaiman. Jadi yaumannya itu salah ketik, ya. Mana adapun siapa saja faktor ialah memberi buka siapa man shaitatan wasalasina
kepada 36, apanya soiman, bukan yauman itu, salah ketik. Sintatan masalah sinah kepada 36, sintatan kepada 36, masalah sinah ada 30, apanya soiman. Orang puasanya, siapapun yang berpuasa, siapapun yang memberi buka kepada 36 orang. Siapapun yang memberi buka kepada 36 orang, ini banyak yang kurangnya ini Pak. Man faktor sitatan masalah sina so'iman. Ini ada, kalau yang kitab yang biru ini kurang. Kaman so'mad dahra. Man faktor Allah. Masya Allah. Man faktor manfaatul aman adapun siapa saja faktor ialah memberi buka siapa man sitatan masalah sina kepada 36 apanya soiman karena maka ada siapa man ya karena maka ada siapa man orang yang memberi buka kepada 36 orang itu karena maka ada siapa man kaman ialah seperti orang semua yang berpuasa siapa man ad-dahra sepanjang tahun. Karena maka ada siapa man. Kaman ialah seperti orang sama yang berpuasa siapa man ad-dahra dalam sepanjang tahun. Orang yang apa? Memberi buka kepada 36 orang itu seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun tanpa henti. Jadi itu ada yang kurang ya. Lafaz yang salah itu sesudah sitatan wa salatina itu shaiman, orang yang berpuasa. Kemudian sesudah itu ada yang kurang di kitab yang biru ini. Kurangnya kana kaman soma ad-dahr. Kana kaman soma ad-dahr. Kana maka ada siapa man. Kaman ialah seperti orang soma yang berpuasa siapa man ad-dahr sepanjang tahun. Terus masih kurang lagi. Ayat artinya. Ayat artinya li annahu. Saya diktikan dulu bahasa Arabnya. Ayat artinya li annahu hasala. Ayat li annahu hasala. Ay li annahu hasala mithlu sawabi sawmi. Ay li annahu hasala mithlu sawabi sawmi. Ay li annahu hasala mithlu sawabi sawmi sittatin wa thalathina yawman. Ini baru tadi. Li annahu hasala mithlu sawabi sawmi sittatin wa thalathina yawman. Artikan ai artinya li annahu karena sesungguhnya kelakuan hasala ialah mendapatkan siapa man hasala ialah mendapatkan siapa man mithla sawabi shaumi sittatin wa thalathina kepada seperti puasa 36 hari dan karena sesungguhnya man dengan memberi buka 36 orang itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa 36 hari. Orang yang berpuasa 36 hari termasuk 30 harinya bulan Ramadan itu seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Jadi orang yang 30 hari berpuasa bulan Ramadan ditambah dengan 6 hari bulan Syawal itu seperti berpuasa sepanjang tahun seperti dalam hadis ya. Dianlah karena sebenarnya man hasala ialah mendapatkan siapa man misla sawabi sawmi sitatin wasalasina yawman ialah kepada seperti pahalanya puasa 36 apanya yawman harinya itu. Jadi seorang lagi kelakannya kata Imam Izzuddin bin Abdissalam siapa orang yang memberi buka kepada 36 orang puasa
itu dia seperti puasa sepanjang tahun. Bagaimana penjelasannya? Karena memberi buka kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan berpuasa itu sendiri. Kalau memberi buka kepada 36 orang, itu artinya dia sama dengan berpuasa selama 36 hari. Berpuasa 36 hari, termasuk 30 hari bulan Ramadan, itu berarti sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Sebagaimana dalam hadis, orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian ditambah dengan wa'atba'ahu bisittin min Syawal dan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, orang yang seperti itu seperti puasa sepanjang tahun. Gitu. Jadi, nah ini wahya, sekarang sudah betul ya yang redaksi ini. Wahya dan adapun puasa wahya dan adapun puasa 36 hari. Wahya dan adapun puasa 36 hari, wahya dan adapun puasa sittah wa salasina yauman. Wahya dan adapun puasa sittah wa salasina yauman biqadri siyami Ramadan ialah setara dengan puasa Ramadan wa sittatin min Syawal dan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Wa sittatin dan puasa 6 hari min Syawal dari bulan Syawal. Waqat qala, nah ini hadisnya. Waqat qala Rasulullah bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan wa asba'ahu bi sittin min Syawal kana ka siyamit dahr. Man adapun siapa saja shoma ialah berpuasa siapa man Ramadan di bulan Ramadan penuh 30 hari atau 29 hari tanggal Ramadannya, wa asba'ahu dan menyusulkan siapa man dan mengikutkan siapa manhu kepada puasa Ramadannya yang penuh itu, wa asba'ahu dan menyusulkan dan mengikutkan siapa man kepada puasa Ramadannya, diikutkan bisittin dengan 6 hari min Syawal dari bulan Syawal. Orang yang sesudah puasa sebulan penuh Ramadan kemudian sesudahnya ditambah dengan puasa 6 hari bulan Syawal, bagaimana? Karena maka ada apa puasa penuh Ramadan ditambah 6 hari Syawal itu, karena maka ada apa puasa Ramadan penuh ditambah 6 hari Syawal itu, qasyamid dahri ialah seperti puasa sepanjang tahun. Qasyamid dahri ialah seperti puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Satu hari kali 10 berarti. Nah, sementara dalam setahun itu, setahun bulan Hijriah ya, itu ada 360 hari. Kalau berpuasa 30 hari ditambah 6 hari Syawal berarti kan 36 hari. Kali 10 berarti kan 360 hari. Karena itu berpuasa penuh Ramadan ditambah 6 hari Syawal itu sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Karena setahun dalam kalender Hijriah itu 360 hari. Oke. Okay. Rawahu meriwayatkan kepada hadis Muslim siapa Imam Muslim. Sudah. Kemudian selanjutnya wa min sunanihi dan ialah diantara beberapa sunnah-sunnahnya puasa. So, wa min sunanihi dan ialah diantara beberapa sunnah-sunnahnya puasa. Kalau mau dibaca wa akid berarti kurang ya. Kalau dibaca sebentar. Kalau wa'ad, kalau enggak ada ya-nya sesudah kaf berarti wa'akadih. Dan paling kuatnya sunan. Amin sunanihi dan ialah di antara sunnah-sunnahnya shaum. Wa'akadih dan paling kuatnya sunan. Di antara sunnah-sunnah yang paling dianjurkan ketika bulan Ramadan itu adalah kasratul jud. Adapun banyaknya kedermawanan. Yang di apa? Di nyah-nyoh kalau bahasa Jawa ya, apa ya, enggak perhitungan ketika memberi itu tidak perhitungan seperti itu. Bahkan dalam sebuah riwayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan itu karyahil mursalah bagaikan angin yang bertiup, jadi apa di apa yang ada itu ya itu sudah nyah-nyoh. Pamin sunanih dan ialah di antara beberapa sunnahnya shaum akadihan dan paling kuatnya sunan kasratul jud. Adapun
adapun banyaknya kedermawanan. Jadi ketika bulan Ramadan itu cepatnya perhitungan, jangan terlalu perhitungan. Yang ada yang bisa kita berikan yaitu berikan. Kemudian wajar sul Quran dan deras dan mempelajari membaca Al-Quran. Kalau darsul Quran ini belajar Al-Quran ya. Darsul Quran dan membaca Al-Quran. Wa darasatuhu dan deras dan membaca Al-Quran. Ya seperti tadarus itu loh. Tadarus itu sangat dianjurkan sekali ketika bulan Ramadan, ketika bulan puasa. Karena model Nabi Muhammad SAW itu juga bertadarus dengan malaikat Jibril. Jadi di setiap bulan Ramadan beliau itu setoran hafalan kira-kira, setoran Al-Quran itu kepada membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Dan di akhir usianya bahkan sampai dua kali setoran hafalan. Membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Kemudian tahajud itu dan salat tahajud. Salat tahajud ini salat yang utama, lebih utama lagi di bulan Ramadan. Jadi ada keutamaan khusus bagi pelaksanaan salat tahajud. Ini di samping salat tarawih itu kan memang sudah maklum ya. Meskipun hanya dua rakaat, kan dan lebih mudah bagi kita. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita harus bangun sahur kan. Bangun sahur bisa sebelum makan sahur atau sudah makan sahur. Meskipun hanya dua rakaat, diniati semoga terus terbawa sampai sesudah Ramadan gitu. Fakat akhroja maka sungguh telah meriwayatkan. Asy-Syaikhani siapa Imam Bukhari Muslim. Meriwayatkan Ali bin Abbas yang dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Laqad akhraja maka sungguh meriwayatkan Asy-Syaikhani siapa Imam Bukhari Muslim. Ali bin Abbas yang dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajwadan nasi ialah manusia paling dermawan. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajwadan nasi ialah manusia paling dermawan, ialah paling dermawannya manusia. Tidak ada manusia yang lebih dermawan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Wa ajwadu ma dan adapun paling dermawannya waktu yakunu ada sebab beliau. Momen di mana beliau itu paling dermawan adalah fi Ramadan, ialah di bulan Ramadan. Wajibatu malam ada pun paling dermawannya momen yakuno ada siapa beliau, momen di mana beliau itu mencapai puncak kedermawanan ya kira-kira. Si Ramadan ialah di bulan Ramadan. Sebentar. Sudah. Nah, dan di bulan Ramadan juga ini koma kayaknya ini. Hinayal kohu ketika menjumpaihu kepada beliau Jibril, siapa mereka Jibril? Menjumpaihu kepada beliau siapa Jibril, mereka Jibril. Wakana dan ada Jibril, siapa mereka Jibril alaihissalam. Yalqahu ialah menjumpai siapa mereka Jibril kepada beliau fi kulli lailatin. Wakana dan ada Jibril, siapa mereka Jibril alaihissalam. Alaihi wa sallam atas beliau assalamu ala keselamatan. Yalqahu ialah menjumpai siapa mereka Jibril kepada beliau. Bahkan ada Jibril siapa mereka Jibril alaihi salam. Yalqahu ialah menjumpai siapa mereka Jibril kepada beliau fi kulli lailatin dalam setiap malam. Fi kulli lailatin dalam setiap malam min Ramadhan dari bulan Ramadhan. Jadi di setiap malam itu Nabi SAW itu tanya harus dengan malaikat Jibril gitu kira-kira. Fayudarisuhu maka saling mendaris, saling membacakan Al-Quran. Siapa malaikat Jibril kepada beliau atau beliau kepada malaikat Jibril. Al-Quran kepada Al-Quran. Jadi
tadarus yang kita lakukan di malam hari bulan Ramadan itu menirunya, Pak, meniru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bermudharasah saling baca Al-Quran dengan Malaikat Jibril Alaihissalam. Jadi keren ya orang yang tadarus malam hari itu, orang yang tadarus di bulan Ramadan di malam hari itu keren karena menirunya, meniru Nabi dan malaikat. Jadi ini sesuatu yang alhamdulillah kita di Indonesia ini sudah menjadi apa, menjadi tradisi di berbagai tempat tadarus malam hari itu sesuatu yang harus disyukuri ya. Baik, itu dulu. Allahu a'lam.